Cici Mei, coba lihat koko-koko yang baju biru itulah di depan sana. Itu aku lihat setiap hari loh datang ke kafe kita. Oh, itu Ko Ayung. Ko Ayung ya namanya ya. Aku lihat dia tiap hari datang, udah beberapa hari loh. Terus lihat orang keluar masuk, bisa seharian di sana. Iya, Ko Ayung pelanggan setia kita kok. Positive thinking lah ya. Tapi dia sering-sering ngobrol sama barista kita loh, sama store manager juga. Kan ngobrol apa aja? Iya, Ko Awi, staff kita kan di training untuk ramah, melayani dan menjawab pertanyaan customer. Iyalah, positive thinking. Cuma ini aku lihat dia sering-sering kasih hadiah, kadang dibawain makanan, terus kadang-kadang jalan-jalan luar negeri pulang, dibawain hadiah ke barista kita. Oh, Ko Ayung orang baik ya? Mungkin lagi PDKT sama barista kita. Barista-barista kita kan cowok semua. Ah, teman biasa lah. Emang kenapa ya, Ko Awi? Nggak apa-apa sih. Positive thinking aja sih. Positive thinking. Ko Awi, Ko Ayung buka kafe baru. Barista kita 3 orang dibajak. Wah, ini aku udah positive thinking, tapi juga punya firasat seperti ini gitu. Tapi jangan khawatir, aku udah antisipasi sih. Besok kita ada 3 barista baru datang masuk ke kafe kita.